吧，希望你真能帮，不然不愿吗？我那不是同时入穴，给我炼化。感觉整个人都神清气爽。公子有伤，那穆子涵突然将神当天他有不在场的证据神兵山庄看看了，你们却有三人，总不能也挺合的。神兵山庄庄主风雨月来也敢来我神兵山庄治病，山庄可没有空招待你们这群不。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini, kita akan kembali melanjutkan Donghua Wanji Season atau Kaisar Segudang Alam Episode 7-9 Season pertama. Pada bagian sebelumnya, kita sudah diperlihatkan tentang kejadian di masa lalu, di mana Xin Yuan bekerjasama dengan para musuh untuk menyerang Chu Tianxing dan juga istrinya. Yaman hal ini bertujuan untuk merampok Giok Istana Ungu dari Chu Tianxing. Setelah melihat kejadian itu, Qiyun Fei bersama teman-temannya berniat ingin pergi ke Gunung Naga Beracun untuk mengincar pembunuh yang telah menghabisi orang tuanya. Akan tetapi sebelum itu mereka memutuskan untuk pergi ke Gunung Jiwa terlebih dahulu untuk datang ke Pavilion Tianji dan demi mencari informasi lebih lanjut mengenai kejadian yang telah menghabisi orang tuanya. Sampai di sana mereka langsung disambut dengan sebuah formasi ilusi yang berasal dari bawahan penguasa papilion yang bernama Limu Bai. Setelah itu Qiyun Fei menunjukkan plat miliknya kepada Limu Bai, sehingga Limu Bai memutuskan untuk mengundang Qiyun Fei ke papilion Tianji. Sim lanjut di kediaman Limu Bai, dia menjelaskan bahwa papilion Tianji mengendalikan informasi di seluruh dunia, mulai dari informasi kekaisaran sampai sekte terkuat. Siapapun yang ingin bertukar informasi dengan Papilion Tianji, maka mereka harus menukarnya dengan harga yang sepadan, yakni sebuah jiwa. Limu Bai memberitahu penukaran itu adalah sebuah aturan yang bahkan para tetua sekalipun tak boleh melanggarnya. Sehingga meskipun Qiyun Fei datang ke Papilion Tianji atas perintah jiwa surgawi dari para tetua, yaitu tetap harus menuruti aturan tersebut. Meskipun aturan demikian setelah ketat, Qiyun Fei secara terang-terangan ingin mendapatkan informasi pada 7 tahun yang lalu tanpa memberikan jiwa miliknya. Mendengar ucapan Qiyun Fei, Limu Bai justru tertawa dan merasa tertarik dengan kepribadian Qiyun Fei. Sehingga Limu Bai pun memperbolehkan Qiyun Fei untuk mendapatkan apa yang dia mau tanpa pertukaran jiwa. Lantas, Limu Bai langsung memerintahkan Xiao Shi agar segera membawa Qiyun Fei ke Pavilion Tianji dan mencari informasi mengenai Pila Yunhai pada 7 tahun yang lalu. Tanpa pikir panjang, Xiao Shi pun segera membawa dan mengantar Qiyun Fei bersama teman-temannya ke Pavilion Tianji. Di perjalanannya, Xu Xiaoling datang untuk menemui Xiao Shi. Ia merasa tidak terima dengan perlakuan Qiyun Fei di Gunung Jiwa sebelumnya, sehingga ia membujuk Xiao Shi agar membawa Qiyun Fei dan teman-temannya menuju suatu tempat untuk mengulur waktunya. Pada saat mereka berbincang untuk merencanakan sesuatu, tiba-tiba saja Qiyun Fei memberitahu kalau ia mendengar perbincangan Xu Xiaoling dan Qiyun Fei. Karena perbincangannya sudah terdengar oleh Qiyun Fei, Xu Xiaoling pun terang-terangan mengatakan jika Qiyun Fei ingin pergi ke Pavilion Tianji, maka itu harus menjadi pelayan Xu Xiaoling terlebih dahulu selama 3 tahun. Tak terima dengan ucapan Xu Xiaoling, Li Shuyi pun sempat berniat untuk menyerangnya. Untung saja Qiyun Fei langsung menghentikannya. Qiyun Fei kemudian mengatakan bahwa sebelumnya ia tak sengaja menyerang Xu Xiaoling, sehingga ia meminta Xu Xiaoling untuk tidak dendam kepada dirinya. Selain itu, ia juga menebak dalam waktu 1 bulan ini, 9 api misterius yang Xu Xiaoling kembangkan telah melukai jantungnya. Tidak hanya kehilangan kultivasinya, Xu Xiaoling juga diponis akan kehilangan nyawanya akibat mempelajari 9 api misterius itu. Selain itu, ia juga menebak dalam waktu 1 bulan ini, 9 api misterius yang Xu Xiaoling kembangkan telah melukai jantungnya. Tidak hanya kehilangan kultivasinya, Xu Xiaoling juga akan diponis kehilangan nyawanya akibat mempelajari 9 api misterius itu. Xu Xiaoling mengaku sangat terkejut terhadap Xu Yun Fei yang tahu apa yang telah ia alami. Xu Yun Fei kembali menjelaskan bahwa kultivasi Xu Xiaoling masih sangat kurang untuk mempelajari teknik 9 api misterius. Akibatnya, kekuatan 9 api misterius itu telah menyerang tulang sumsumnya, melukai jantung, dan pembuluh darahnya. Sehingga setiap malam purnama, jantung Xu Xiaoling akan selalu terasa sakit, yang terasa seperti terbakar oleh api. Selain itu, pada malam bulan purnama baru-baru ini, pembuluh darahnya tidak hanya akan terasa seperti terbakar, akan tetapi roh iblis juga akan menyerang pikiran Xu Xiaoling sampai membuatnya pingsan. Padahal demikian, Xu Xiaoling menjadi sangat terkejut, karena Qiyun Fei bisa mengetahui semuanya secara detail. Sama halnya dengan Xiao Shi, menurutnya hal yang dialami oleh Xu Xiaoling ada gejala kegilaan. Terlebih lagi, ia sebelumnya sama sekali tak mengetahui kalau Xu Xiaoling memiliki sebuah masalah dalam latihannya. Xu Xiaoling sengaja tidak memberitahu semua masalahnya.
Karena ia takut jika Limu Bai tahu akan masalah ini, maka Limu Bai tidak akan membiarkan Xu Shailing untuk mempelajari teknik 9 api misterius. Kemudian Chu Yunfei mengatakan kalau Xu Shailing bisa saja selamat dan tidak akan mati pada bulan depan, sebab Chu Yunfei bisa menyembuhkan Xu Shailing. Untuk membuat mereka percaya, Lu Xuyu pun memberitahu kalau Xu Yunfei tidak hanya menyembuhkan segala penyakit, akan tetapi ia juga bisa menghidupkan orang mati. Dari ucapan itu, Xu Shailing pun meminta bantuan kepada Chu Yunfei agar mau menyembuhkan dirinya. Lantas, Xu Yunfei memberitahu kalau ia akan membantu Xu Shailing setelah ia mendapatkan informasi yang dirinya perlukan. Tanpa pikir panjang lagi, Xu Shailing kemudian mengajak Xiao Shi agar segera membawa Chu Yunfei untuk ke Papilion Tianji. Sampai di Papilion Tianji, Xiao Shi menjelaskan kalau papilion ini memiliki 9 lantai. Pada lantai 9 di atas merupakan tempat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyortir semua informasi. Sementara di lantai pertama sekarang ada tempat di mana semua informasi dikumpulkan. Kemudian Xiao Shi pun langsung memilih-milih dan mencari informasi mengenai kejadian 7 tahun yang lalu di Villa Yunhai. Semua informasi yang didapat diubah menjadi sebuah gulungan dan diberikan kepada Chu Yunfei. Xiao Shi kemudian menyuruh Chu Yunfei agar menggunakan kekuatan pikirannya untuk bisa membaca seluruh informasi di gulungan tersebut. Ketika ia menggunakan kekuatan pikirannya, ia menjadi sangat terkejut. Karena selain penetua ketujuh dari Gua Naga Beracun, ternyata Gunung Lukin juga ada sangkut pautnya dengan kejadian 7 tahun yang lalu. Setelah membaca semuanya, Chu Yunfei memberitahu bahwa sepertinya informasi mengenai 3 orang itu tak ada di dalam gulungan ini. Mendengar keluhan itu, Xiao Shi mengatakan bahwa Papilion Tianji hanya mempunyai informasi yang baru saja diperlihatkan kepada Chu Yunfei. Terlebih lagi, mereka yang mengumpulkan informasi untuk Papilion Tianji hanyalah seorang manusia biasa. Sehingga sudah sewajarnya tidak ada sesuatu yang tak lengkap mengenai suatu informasi. Tak hanya kehilangan informasi mengenai 2 orang saja, Chu Yunfei memberitahu bahwa masih ada 3 orang lainnya yang tak ada di dalam gulungan tersebut. Ia menjelaskan pada insiden 7 tahun yang lalu, penyerangan dan penghabisan pada orang tuanya dilakukan oleh 18 orang. Setelah itu ada 3 orang misterius yang tiba-tiba datang di tengah penyerangan oleh 18 orang itu. Xiao Shi sempat merasa terkejut dengan Chu Yunfei yang bisa mengetahui mengenai 3 orang misterius tersebut. Lantas, Xiao Shi pun mengatakan bahwa informasi tentang ketiga orang tersebut berada di luar jangkauan pengetahuannya. Oleh karena itulah, jika Chu Yunfei ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dia itu bisa mengajukan pertanyaan kepada Limu Bai. Karena tak dapat mencari tahu lebih lanjut, Chu Yunfei pun memutuskan untuk mendesak Xiao Shi untuk mencari informasinya. Selanjutnya, Chu Yunfei memutuskan untuk menepati janjinya demi menyembuhkan Su Shailing. Singkat waktu di suatu tempat, terlihat Chu Yunfei sedang bersiap untuk memeriksa meridian Su Shailing terlebih dahulu sebelum mengobatinya. Su Shailing memberitahu kalau ia memperoleh teknik 9 api misterius dari sisa-sisa monumen di Gunung Jiwa. Setelah itu, Chu Yunfei meminta Su Shailing agar bekerja sama dengannya dan menggunakan akupuntur untuk mengusir roh iblis dari tubuh Su Shailing. Menurut ucapan itu, Xu Shailing pun bersedia bagi sama dengan Xu Yunfei, selama energi jahat di dalam tubuhnya bisa disingkirkan. Sebelum melakukan pengobatan, Chu Yunfei menyuruh semua orang pergi keluar, terkecuali Xu Shailing. Setelah mereka semua keluar, Chu Yunfei menyuruh Xu Shailing agar bisa melepaskan mantelnya. Dengan penuh rasa takut, Xu Shailing pun mau tidak mau melepaskan mantelnya secara perlahan-lahan. Selesai melepas mantelnya, Chu Yunfei mulai mengeluarkan jarum akupunturnya dan menyuruh Xu Shailing untuk menyilangkan kakinya dan memfokuskan ki-nya. Tanpa membuang-buang waktu, Chu Yunfei langsung memasangkan 9 jarumnya ke tubuh Xu Shailing dengan tujuan untuk mengontrol titik akupunturnya. Kemudian, Chu Yunfei mulai menyerap energi jahat untuk memunikan energi jahatnya dan menggunakan jarum akupunturnya. Tak bersama lama di bagian luar, Xiao Shi sempat merasa khawatir kepada Xu Shailing yang tak kunjung selesai untuk disembuhkan.
Dengan penuh rasa kekhawatirannya, Xiaoxi memutuskan untuk pergi memeriksa ke dalamnya. Pada saat melihat Su Shailing yang berpakaian minim, ia menjadi sangat marah dan mulai berpikiran aneh-aneh terhadap Chu Yunfei. Tanpa rasa ragu, ia pun langsung menyerang Chu Yunfei dan menggunakan jurus lapak naga es. Tak tinggal diam saja, Chu Yunfei pun langsung menggunakan tubuh dewanya untuk menghancurkan serangan Xiaoxi. Di waktu yang sama, Su Shailing pun pergi menghampiri Xiaoxi dan mencoba menjelaskan tentang kebenarannya. Pada saat itu juga, Chu Yunfei mengatakan bahwa Xiaoxi adalah putri ketujuh yang sudah lama tidak dia temui selama 7 tahun. Melihat ucapan itu, Xiaoxi merasa terkejut terhadap Chu Yunfei yang ternyata mengenali dirinya. Chu Yunfei mencoba menebak bahwa di lengan kanan Xiaoxi ada sebuah bekas gigitan ular berbisa. Selain itu, Xiaoxi juga memiliki sebuah roh naga es dan satu-satunya yang memiliki roh itu hanyalah Xiaoxi saja. Xiaoxi kembali dikejutkan dengan tebakan Chu Yunfei, sebab lengan kanannya padahal sudah tertutup oleh pakaiannya, sehingga mustahil bagi dia untuk mengetahuinya. Chu Yunfei lalu bertanya kepada Xiaoxi, sebagai putri ketujuh yang merupakan permata di tangan Kaisar Tianwu, bagaimana mungkin dia tinggal di Gunung Jiwa. Karena Xiaoxi tak mau memberitahunya, Chu Yunfei pun memutuskan untuk tidak mencari tahunya. Lalu ia langsung memberikan sebuah salinan lengkap mengenai teknik 9 api misterius kepada Su Shailing. Sudah mendapatkan salinan itu, Su Shailing sangat terkejut terhadap Chu Yunfei yang bisa memiliki teknik tingkat tinggi itu. Setelah semua urusannya selesai, Chu Yunfei memutuskan untuk bergegas pamit dari Gunung Jiwa. Sebelum ia pergi, Xiaoxi memberikan sebuah informasi yang baru saja dia dapatkan, yang mana informasi itu sangat penting untuk Chu Yunfei. Usut menyusut, ternyata informasi itu adalah sebuah berita yang dia dapatkan dari pemilik Villa Senbing yang bernama Xu Yu. Berita itu berupa sebuah pengumuman bagi siapa saja yang bisa mengobati istrinya, maka ia akan diberikan giok yang diperoleh dari Istana Ungu, atau giok dari Xiaoji Immortal Mansion sebagai hadiah. Selain itu, Xu Yu juga akan menikahkan putrinya yang bernama Peng Yuchen kepada orang yang telah menyembuhkan istrinya. Lalu Xiaoxi memberitahu bahwa alasan ayahnya diserang dan dihabisi adalah karena giok yang sama. Jadi kemungkinan orang yang sama bisa saja datang ke Villa Senbing untuk mendapatkan giok itu. Setelah itu, Chu Yunfei bersama teman-temannya segera pergi dari Pavilion Tianji dan menuju Villa Senbing. Di perjalanan, Li Shuyi menanyakan mengenai bagaimana bisa Chu Yunfei mengenal putri ketujuh. Chu Yunfei menjelaskan bahwa Xiaoxi itu adalah seorang putri ketujuh dari Kekaisaran Tianwu yang bernama asli Mu Zihan. Dulu Mu Zihan bersama dengan orang tuanya sering mengunjungi monumen besar. Selain itu, Kaisar Tianwu juga pernah pergi ke Jixiao Immortal Mansion bersama kedua orang tuanya Chu Yunfei. Chu Yunfei menjelaskan bahwa dulu ada 31 orang yang pergi ke Jixiao Immortal Mansion dan yang kembali dengan selamat hanyalah 7 orang saja. 7 orang diantaranya adalah Lu Xingshan, Jian Rushu, Feng Yuye, Zhou Xibai bersama ayah dan ibunya Chu Yunfei. Mereka bertujuh berhasil mendapatkan slip giok Jixiao Immortal Mansion. Di dalam slip giok itu terdapat sebuah metode berlatih. Metode konsep Tianxi milik ayahnya dan resep pemakan pil kuno milik ibunya ternyata semuanya berasal dari slip giok tersebut. Diketahui bahwa 7 slip giok yang didapatkan bisa digabungkan menjadi satu, yang disebut sebagai dengan Jixiao Xianling atau Jixiao Immortal Token. Menurut legenda, Jixiao Immortal Token diketahui dapat membuka warisan Jixiao Immortal Mansion yang sebenarnya, sehingga mereka pun siap untuk kembali ke Jixiao Immortal Mansion, terkecuali kedua orang tua Chu Yunfei sebab Jixiao Immortal Mansion sangatlah berbahaya, dan mereka berdua tidak ingin mengambil risiko itu. Pada saat kedua orang tuanya menolak pergi, semuanya menerima keputusan itu. Namun pada saat Chu Yunfei berumur 12 tahun, tiba-tiba saja kedua orang tuanya justru diserang, yang mana penyerangan itu ada kaitannya dengan slip giok Jixiao Immortal Mansion. Menurut Chu Yunfei, jika saja dua orang tuanya menyetujui untuk pergi ke Jixiao Immortal Mansion, maka kedua orang tuanya pasti tidak akan diserang dan dihabisi. Dia adalah putri kerajaan, sepertinya ada sesuatu yang berubah. Apa yang berubah? Tidak. Tuan khawatir tentang hal itu. Dia adalah ada sesuatu yang berubah. Tentang dia bertanya, malah tidak. Tuan ada 那木子涵突然将神当天，他有不在场的证据，神兵山庄看看了。 Kembali ke Gunung Jiwa, Chu Shailing memberitahu Mu Zihan bahwa energi jahat di dalam tubuhnya sudah terakumulasi di meridian dan titik akupunturnya, sehingga semuanya sudah lenyap dari tubuh Chu Shailing. Mu Zihan mengaku tak menyangka kalau Chu Yunfei telah mempelajari beberapa keterampilan tingkat tinggi setelah 7 tahun tak bertemu. Mu Zihan kemudian bercerita bahwa dulu ayahnya pernah menjalin hubungan dengan ayah Chu Yunfei semenjak bersama-sama memasuki Jixiao Immortal Mansion. Sembali pada saat Mu Zihan berusia 7 tahun di Kuxia Mountain Villa,
terlihat 7 orang yang berhasil selamat dari Yixiao Motal sedang berkumpul. Pada saat itu, Kaisar Tianwu atau ayahnya Mujihan dan yang lainnya merasa kalau Chu Yunfei adalah orang yang berbakat, sehingga mereka berlomba-lomba ingin menjodohkan putrinya dengan Chu Yunfei. Di sana Chu Yunfei dan Mujihan asik bermain sampai pergi ke gunung belakang. Dan mereka itu bertemu dan seekor piton iblis api merah. Akibatnya lengan kanan Mujihan sempat tergigit oleh piton iblis itu dan meninggalkan sebuah luka. Setelah mendapatkan gigitan itu, Chu Yunfei bergegas menyembuhkan dan mengobati Mujihan. Scene kemudian balik di Pila Senbing. Tampak seorang pria bernama Mo Xiaoshan sedang menseleksi para dokter-dokter yang ingin menyembuhkan istri Yuya dan cara memeriksa plat dan riwayat medis milik dokter-dokter itu. Akan tetapi, karena banyak dari dokter yang datang tak memiliki plat, maka Mo Xiaoshan pun langsung mengusir mereka. Tak bersang lama, datanglah seorang gadis kecil bernama Feng Keixin yang menanyakan apakah dokter dari lembah pengobatan abadi sudah datang. Mo Xiaoshan mengatakan bahwa dokter-dokter yang sekarang datang hanyalah sekelompok orang sialan yang ingin menikmati makanan dan minuman di Pila Xinbing saja. Dari ucapan itu, Feng Keixin pun memberitahu bahwa dokter-dokter dari sekte abadi yang sekarang berusaha mengobati istri Yuya yang bernama Gu Shuang sudah tak berdaya dan sangat kewalahan. Pada saat yang sama, Chu Yunfei, Li Shui, dan Dua Wuxian pun datang dan mengatakan bahwa mereka siap untuk mengobati penyakit Nyonya Gu Shuang. Lantas seperti biasa, Mo Xiaoshan pun langsung menanyakan plat identitas dokter milik Chu Yunfei. Karena tidak memiliki plat identitas dokter, Mo Xiaoshan pun menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk menolak mereka. Dari ucapan itu, Lu Shui memberitahu bahwa Chu Yunfei ada pewaris dari Raja Pengobatan yang memiliki keterampilan medis. Di waktu yang sama, datanglah seorang cucu dari Raja Pengobatan dari Lembah Pengobatan Abadi di Kekaisaran Tianwu yang bernama Lin. Yang mana dia itu langsung menyangkal ucapan dari Lu Shuyu. Melihat kedatangan sekelompok orang dari Lembah Pengobatan Abadi, Feng Qixin merasa sedikit kesal. Karena sebelumnya, ayahnya yaitu Yuya sempat meminta Lembah Pengobatan Abadi untuk mengobati ibunya. Namun setelah ayahnya mengumumkan Yixion Xianjin sebagai hadiah, orang-orang dari Lembah Pengobatan Abadi langsung berdatangan. Li Shui dan Dua Wuchen pun merasa sangat terkejut, karena ternyata ia baru mengetahui kalau Kekaisaran Tianwu juga memiliki Raja Obat. Lantas Chu Yunfei pun memberitahu mereka berdua bahwa Kekaisaran Tianwu sebenarnya memang memiliki Raja Obat yang berasal dari Lembah Pengobatan Abadi. Kemudian Gong Sun pun mencoba memberitahu bahwa Chu Yunfei dan teman-temannya telah menipu semua orang dan berpura-pura menjadi murid dari Raja Obat. Nah, sayang sekali episode-nya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.